Skor sementara itu 1-1. Dan kali ini nampaknya Gio, center dari Medisu akan melakukan servis. Siapapun yang kalah atau yang menang, secara keseluruhan Bu, kedua tim ini hebat. Sama-sama berkualitas Bu, sama beruang. Ya, baik sekali pemirsa, dan nampaknya baru saja spike keras dilesatkan oleh pemain dari Putra Pratama, yaitu Rifan Nur Bruki, dan berhasil mencetak poin pertama di set yang ketiga. 1-0 untuk Putra Pratama. Langsung servis di sana, di center, serangan datang dari ini. Kali ini lewat Medisu. Nampaknya walaupun berhasil membalikan bola bagi seorang Bayu, namun sayang bolanya melebar keluar sehingga terjadi block out pemirsa, dan angka di Cirebon jadi 1-1. Ali Sikit Ardian dari kubu Medisu akan melakukan servis. Lepaskan cepik-cepik Sikit, masih ditahankan, diserangkan, datang lewat Rifan. Kembali nampaknya dikurung rapat-rapat pukulan yang dilakukan oleh seorang Rifan Nur Bolti. Berhasil mengembalikan dengan sempurna blok yang dilakukan oleh Laskar dari Medisu Wonogiri. 2-1 pemirsa, kali ini masih Sikit Ardian dari kubu Medisu, lepaskan servis keras, kembali di sana, dikembalikan dari libero. Cepat dari ini, sempat masih dapat tertahan, serangan datang dari Medisu, lewat Gio, 1, 2, 3, Fahri, di set yang pertama yang hanya duduk di bangku cadangan, di set yang kedua, masukkan oleh pelatih dari kubu Medisu, berkali-kali, yaitu mencetak poin untuk kubu Medisu. SUD Wonogiri saat ini memimpin di laga set yang ketiga, atau dipimpin awal set yang ketiga dari Medisu. 3-1 pemirsa. Hal ini Sigit akan melakukan set dari kubu Medisu. Konsentrasi Sigit, set keras diterima dari Putra Pratama. Apakah masih gagal, dan apa yang terjadi? Nampaknya apa yang terjadi Bu? Ya ini sudah menjadi kesepakatan ya Bu untuk Indonesia. Bahkan tidak ada unsur kesengajaan sekalipun. Kalau kena kepala lawan, kalau macam mungkin langsung meminta maaf dari tempat berdiri Bu. Ya kita kembali ke lapangan pemirsa. Kali ini 2-3 angka di scoreboard. Di sana pemain Bayu baru saja lepas dan servis, serangan datang dari Medisu lewat Dimas. Prospek yang dilakukan oleh Dimas Saputra berhasil mencetak poin untuk Medisu Wonogiri tadi 4-2 pemirsa. 4-2, kali ini pemain nomor punggung 10 dari Medisu, Hernanda Silvi, yang dipanggil Nanda, langsung menuju ke tempat servis, lepaskan servis, diterima oleh Bayu, serangan datang di sana lewat Rifan. Masuk dari pemain nomor 11 yaitu Doni Haryono, berhasil meresahkan pukulan keras dan poin untuk Putra Pratama. 7-14 pemirsa. Kali ini dari kubu Putra Pratama lewat pemain nomor 4 Mahmud, lepaskan servis, diterima Fahri, angkat Deo, Fahri membentur blok lawan, kaitkan dikembalikan dengan sempurna pada pemain dari Putra Pratama, balik poin untuk Medisu. 5-3 pun lengkapnya Fahri Saputra Bung asal Baja. Ya, langsung kita kembali ke lapangan pemirsa. Timas lepaskan servis, diterima tadi oleh Bayu, serangan kali ini expect dari seorang Gunawan Bung, hasil meresahkan pukulan dari sajian center Nizar, sehingga poin untuk Putra Pratama. 4-5. Rifan lepaskan servis, tadi serangan datang, dan iyalah langsung nampaknya center Deo mengecoh para pemain dari Putra Pratama lewat aliran bola dari rekannya tadi, dan poin tentunya untuk Medisu Wonogiri. 6-4, Ali Fahri langsung menuju tempat servis, namun kali ini gagal servis yang dilakukan oleh Fahri Saputra, sehingga bolanya jatuh di luar lapangan. Tentunya poin untuk Putra Pratama Pratimantoro. 5-6 pemirsa. Dan kali ini Doni Haryono dari kubu Putra Pratama, pemain nomor 11, terputar bola, lepaskan servis, masih gagal Doni, bolanya terlalu rendah. Kita kembali ke lapangan pemirsa, kali ini lewat Medisu, lepaskan servis, diterima oleh Bruno Nace, serangan datang dari Medisu. Kali ini nampaknya center pemain nomor 1
Ibnu tadi dimasukkan oleh pelatih dari Putra Pratama untuk sementara menggantikan peser utama Nizar Zulfikar, ternyata berhasil mendapat satu poin menjadi 6-7. Lepaskan servis di sana baru saja Gunawan, kali ini serangan dari baik Sigit Ardian. Apa yang terjadi? Pukulan keras dari Sigit nampaknya bolanya masih jatuh di luar lapangan dan angka di skor gol menjadi 7-7 Perusa. 7-7 kali ini lewat Gunawan. Hari Kutu Putra Pratama lepaskan servis, namun masih tipis jatuh di belakang garis lapangan dan 8-7 technical time out yang pertama di set yang ketiga. Ya, sekali lagi kepada para penonton dan pemirsa yang hadir malam hari ini, dari fasilitas tempat kurang memadai, untuk itu segala sesuatu yang kurang berkenan, Anda kurang nyaman mungkin dalam menyaksikan, tadi lagi panitia menuntut dimaafkan, dan yang penting kita bisa melihat baik itu lewat layar lebar ya, dua titik di sebelah kiri kami dan kanan, maupun langsung bagi yang bisa melihat langsung. Terima kasih. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Baru saja pukulan yang dilakukan oleh pemain dari Putra Pratama dapatnya dikembalikan dengan baik oleh blok dari Mendiso. Poin kembali untuk Mendiso 9-7 dan baru saja dia tadi lakukan semisanya dari Van. Masih dapat terbaca pemirsa. Baik sekali. Apa yang terjadi dari serangan dari Putra Pratama? Oh, masih Fahri 1-2-3 second. Berusaha mengejar bola dari seorang Dodi Haryono, namun sayang satu orang pemain dari Putra Pratama terlebih dahulu melakukan pelanggaran pemirsa. Dan kali ini Iwan Arso nampaknya masuk. Main nomor 3 Bayu ditarik keluar untuk sementara. Kembali serangan kali datang dari Putra Pratama. Baik sekali libero itu Bastian. Kali ini serangan lewat libero. Gagal menyerang bola ke daerah lawan, tentunya kembali poin di laga set yang ketiga ini masih memimpin dari Mendiso Wonogi 11-7 pemirsa, 11-7 dan kali ini masih center Dio lepaskan servis diterima oleh Dodi Haryono di sana. Oh, kali ini pemain yang baru saja dimasukkan dari Putra Pratama seorang Arso Setiawan hasil mencetak poin dari Putra Pratama pemirsa 8-11 dong. Ya, Putra Kelayakan Beraji Mantoro untuk nomor 5 biru kok lama di Pertamina dan sekarang tim di Sub Semarang. Kali ini pukulan yang disediakan oleh main Sigit Ardian dari posisi 2 tadi masih menyamping jatuh di luar lapangan pemirsa, dan poin untuk mengejar ketinggalannya dari kubu Putra Pratama Beraji Mantoro 9-11. Dan kali ini Ibnu lepaskan servis teser dan oh, bola tanggung. Ya, itu semua resip yang tanggung sehingga dimanfaatkan dengan baik para pemain dari Putra Pratama memperkecil ketinggalannya menjadi 10-11. Dan kali ini yaitu latih dari Mendiso minta tip out kepada wasit, di mana yang tadi di awal set yang ketiga di menit awal memimpin 3-4 angka dan kali hanya 1 angka tersisa, mampukah untuk menyamakan angka di skor record bagi kubu dari Putra Pratama atau sebaliknya setelah terjadi tip out yang dilakukan dari Mendiso berhasil sehingga menambah angka untuk Mendiso. Kita lihat apa yang terjadi di lapangan pemirsa, dan kali ini berhasil nampaknya dari pelatih kubu Mendiso memberikan pengarahan pada para pemainnya lewat yaitu Sigit Ardian meresahkan pukulan dari posisi 2 dan 12-10 pemirsa. Kali ini masih Sigit putarkan bola. Jatuh satu gerak diterima libero dari Najib dan kini serangan datang. Respect yang sangat keras dari seorang Mahmud Nur Cahyadi lewat sajian dari center dari Ibnu tadi berhasil nambah angka untuk Putra Pratama 11-12. Baru saja tadi Iwan Arso lepaskan servis, kali ini serangan datang, masih dapat diselamatkan. Oh, nampaknya apa yang terjadi pemirsa, bola terlebih dahulu menyentuh tanah. Ya, sebenarnya sudah cerdas tadi bagi Najib ya, libero yang dia ambil dari BNI 46. Kalau terdapat timingnya nampaknya sehingga dianggap pelanggaran tadi oleh wasit.
Maman dari Karanganyar, Bu. Iya, betul sekali. Dan tadi apa yang terjadi? Harus saja lesakan pukulan pemain nomor 11 Doni Haryono menembus pertahanan lawan dan poin untuk Putra Pratama Prajimantoro. Masih di laga set yang kedua, 12-13 pemirsa. Kali ini Mahfud Nurjahyati, pemain nomor 4 dari Putra Pratama, lepaskan servis, diterima Mahfud. Dilakukan oleh Farisa Putra. Dan apa yang terjadi? Ya, sepertinya tadi Bob, apa yang dilakukan Gunawan Farisa Putra asal Bansumsel nomor 6 tadi kita lewasin netting sehingga poin untuk Indonesia. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Baru saja di alam di Farisa Putra servis, namun kurang begitu akurat dari Dimas Saputra dalam 8 servis tadi sehingga bolanya panjang dan jatuh di luar lapangan. Rifat lepaskan servis, diterima oleh Fahri, serangan datang. Fahri masih dapat tertahan, kali ini lewat Iwan. Hasil gol Iwan. Iya, Iwan baru saja dibasuhkan gol, tapi dia menunjukkan kualitasnya pukulan-pukulan bola open spike. Keras sekali gol tadi. Iya, betul sekali Bom. Dan kita kembali ke lapangan pemirsa. Kali ini masih Fahri akan berlari tinggi-tinggi di sana. Masih ada Dimas Saputra. Dibalas oleh Dimas Saputra. Pembentur blok lawan dan tos gol Bom. Iya, ini jual beli pukulan dan silih berganti membangun serangan. Luar biasa Bom, ini semua pemain fokus dan konsep Bom. Karena kecepatan bola-bola datang lebih pilih beru. Iya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Harus saja Fahri lepaskan servis kali serangan datang dari Putra Pratama. Dan apa yang terjadi? Nampaknya masih gagal. Nampaknya kali ini seorang pemain dari Mediso lakukan pelanggaran begitu namanya, walaupun pukulan yang disahkan oleh Liman tadi jatuh juga lapangan dan angka disurupkan yaitu 15 sama pemirsa. Kali lewat Doni Haryono lepaskan servis, masih dapat serangan kali ini datang Dimas Saputra. Luar biasa Bung Dimas Saputra. Tapi selama ini ya Bung, saya bicara fakta saja. Dimas dari segala ini, ya dari posisi 6, posisi 5, bola-bola 3 meteran kadang, bahkan bola sulit pun bisa dikonversi menjadi poin. Cuma Dimas itu kadang kalau pasir itu agak malas. Ya spesialnya gomber adalah eksekutor major di kubu Medi Jumbisi Bung. Ya, kita kembali menuju ke lapangan pertandingan pemirsa. Set yang ketiga kembali dilanjutkan dan baru saja tadi Dimas mencetak poin untuk Medisu sehingga terjadi technical timeout yang kedua di set yang ketiga 16-15 kali ini. Apa yang terjadi? Nampaknya pemain nomor 11 dari Adi Putra Firmansa untuk yang kesekian kalinya dia melakukan servis yang tidak akurat sehingga bolanya jatuh di luar lapangan. 16 sama pemirsa. Kali ini Gunawan lepaskan servis. Gunawan pun kita kembali ke lapangan pemirsa. Isana lewat Dio Rusal lepaskan servis Dio. Kali serangan datang di sana dari Van. Membentuk blok lawan. Serangan datang di sana. Kali ini lewat. Wajar aku terjadi salah pekerjaan tadi. Serangan datang. Baik sekali. Quick spike. Ya, berasal berawal dari salah pengertian dua orang main naik bias maupun Dio sehingga bola hanya diselamatkan saja dan tentunya aluran serangan yang berbahaya dilakukan dari kubu Putra Pratama. 17-17 pemirsa, kali serangan datang dari Messi. Ardian lewat posisi dua sedikit meresahkan pukulan keras dan main untuk yaitu Mediso Wonogiri. 18-17 Sigit langsung menuju ke tempat servis Sigit. Putar-putar ke bola. Main nomor 3 dari Mediso. Lepaskan servis-servis. Diterima oleh Berona. Serangan datang di sana. Rifan! Hukum terarah. Pukulan yang meresahkan oleh Rifan. Tidak dapat dikembalikan pemain dari Mediso Wonogiri. Sehingga poin untuk Putra Pratama. 18 sama pemirsa. Baru saja Iwan Arso lepas servis. Serangan datang di sana. Fahri! Fahri Syahputra lesakan pukulan keras menembus pertahanan lawan sehingga tentunya poin untuk Mediso Wonogiri. 19
18 hari kejar-mengejar poin di laga sehingga ketika ini dan baru saja setiap 8 dan ada serangan datang kali ini selamatkan Caca terjadi serangan kali ini lewat Tediso di sana ada Dimas lihat dialah kali ini sebuah Dimas tidak memukul bola keras kali ini dia sangat cerdik bola ditempatkan di posisi 6 sehingga membuat jatuh bangun dari libero Najib sehingga gagal dan tentunya poin untuk Madison 28-29 kali ini situasi yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 Hernanda Sulfi bolanya terlalu panjang jam jatuh di luar lapangan 19-20 pemirsa kali ini Mahfud lepaskan Cepi Mahfud kali ini serangan datang di sana lewat Fahri kembali Fahri dong lesatan pukulan masuk 21-19 ya dia pemain potensi di kubu Mediso Fahri usia muda taktisnya punya pukulan keras dan jemping servis yang keras juga ya kita kembali ke lapangan dan apa yang terjadi pemirsa tim Mahfud juga nampaknya dari kubu Putra Pratama baik Putra Olahraga dan para pemirsa mohon perhatian akan adanya berita panggilan ditunjukkan kepada Adi Wildan dari Tonorojo Pacitan Jawa Timur Adi Wildan ditunggu ayahnya di loket masuk selatan atau sebelah kanan kami melaporkan laga ini alahnya selatan ya jadi yang belum terbiasa masuk mantenan kadang bingung di loket selatan di Wildan ayah menunggu di pintu masuk jadi sebelah kanan saya terus ke sana terima kasih. Ya kita kembali ke lapangan pemirsa baru saja Rifan melesatkan pukulan namun sayang blok yang dilakukan para pemain dari Mediso tidak akurat sehingga Rifan berhasil membuat bola pospon tadi dan 20-21 kali ini Rifan lepaskan servis diterima oleh Fahri angkat Deo masih dalam oh kali ini Hernanda Sulti atau Adi Putra Firmansyah tadi dari kubu Mediso lesakan bola dan poin untuk Mediso 22-20 pemirsa kali ini Fahri langsung menuju ke tempat servis Fahri keras out ketika tipu tengah jatuh bangun di Biro Nasib nampaknya sedikit terkecoh bola sempat membentur bibir net dong yang tadi saya katakan Bapak untuk Fahri ya Bung ini punya servis yang keras Bung kali ini Fahri yang kedua kalinya melakukan servis namun gagal bolanya ya resiko memang jemping servis keras kalau tidak net ya out tapi kan merepotkan di back lawan Bung minimal arah bola ke center juga tidak begitu sempurna iya betul sekali dan kali ini serangan datang lewat Doni Arya dalam konsen bola takut masih dapat terkabar oleh pemain dari Mediso serangan datang dia kasihkan lihat diam saja oleh blok yang dilakukan oleh pemain dari Putra Pratama sehingga poin 22-23 ya ini cerdas sekali karena riskan ya angka di scoring board good dari Mediso PC langsung mengambil langkah meminta timon untuk minum para pemain bernapas dan tentunya mengganggu strategi dari lawan Bung kalah dong marai kalah weh baru saja tadi nama singkat Arja melesatkan pukulan sehingga membuat angka di skorbot jadi 24-22 set point untuk baik Diso VC Wonogiri baru saja tadi dia melesatkan saya serangan datang dari masih dapat tertahan pemirsa kali ini lewat Iwan lepaskan lagi serangan